Ya guys, bagi semua kenalan guys dan semua main Roach atau Return of Condor Heroes guys ya. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang Clan War yang sangat berguna banget ya guys ya. Dan itu ternyata bisa di auto guys ya. Ternyata bisa di auto dan juga mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan lo orang yang pada nanya kan nih, kalau naikin levelnya kayak gimana, atau misalnya udah ininya udah mentok harus bagaimana gitu ya kan. Terkadang kita di sini udah mentok ya, di dungeon nih udah mentok nih, kebukanya itu di level 37 sedangkan kita masih level 36. Nah, naikinnya gimana? Nah, itu ada dua cara ya. Kalau gua, pertama gua lebih prefer di pendekar dulu nih. Hero-hero gua ini biasanya di sini tuh kan ada yang seperti ini ya, cari. Nah, kalau udah kayak gini cari nggak bisa nih ya. Ini sweep mesti dari yang elite. Elite itu dari yang sini nih, guys. Elite itu dari yang pengalaman ya. Nih dari sini nih. Ada di sini ya, ini nge-sweepnya dari sini nih. Tapi kalau lu udah pakai, ya lu udah gak bisa pakai lagi sweep tuh ya. Sweep cuma 5 kali sehari. Jadi pergunakanlah sebaik-baiknya ya. Masalah prioritas aja sih sebenarnya. Seperti itu, pakai dulu untuk yang cari ini yang lengkapin. Jadi lu punya up hero-hero utama lu tuh lebih cepet ya naiknya ya. Kadang kan kita emang ngejar-ngejar cepet-cepetan gitu ya, untuk di arena dan segala macamnya, fitur-fitur yang ada ya. Nah, sama kalau lu udah nggak ada lagi tuh, misalnya udah penuh semua nih ya, lu kesini ilmu silat ya, di sini lu bisa pakai bantuan auto guys. Lu tinggal aja tuh lu mau berapa, di sini ada tuh pemakaian pangannya atau konsumsi pangannya tuh seberapa, jadi tinggal lu pakai di sini aja. Nah, ini juga akan dapetin experience yang notabene bisa naikin level lu ya, seperti itu. Karena kan kita ngejar level ini ya. Nah, ada juga satu cara lagi, yaitu dari toko guys, belanja experience. Jadi bukan toko ini ya, misalnya toko yang tokonya biasanya bukan yang kayak gini sih. Tokonya tuh yang di kayak gini nih, di kesempatan nih, kayak guru sejati. Nah, ini kan dia jual experience tuh 1500, belinya pakai ingot. Seperti itu. Jadi kalau lu mau buru-buru cepet-cepet naik level, langsung gas gue di sini aja gitu ya. Dan juga gue mau ngasih info satu lagi ya, jangan sampai kelewatan nih di event new server yang di absen ya, kalau nggak salah ya. Bener, di absen nih. Ini ada hadiah, lu bisa tuker nih guys ya. Ini lu bisa top up ya, kalau lu nggak mau top up ya lu tuker aja di sini, bisa tuker nih. Ini ada hari pertama ada tuh, ini 2000 dapetnya 10 nih, gua tuker ya, gua hajar. Karena kalau memang lu tukernya di penginapan itu lebih mahal guys, jauh ya, jauh lebih mahal. Kalau beli di sini tuh satunya 2800an kalau nggak salah ya. Di sini gua udah ada 20, sekalian aja gua gacha lah guys ya, sekalian gua gacha semoga dapet yang hoki ya, yang mitos guys ya. Pengennya Yoko guys ya, kalau nggak Yoko Tyobuki juga masih oke lah. Ayolah Kemon lah, berbaik hatilah dengan gua, oke? Boom. Walah, epic lagi. Nimoxing. Nimoxingnya 2 cuy, dapet anjay. Dapet nimoxingnya 2 guys, kayak guys ya. Kita lihat ya. Oke. Nimoxing lagi nih. Tuh kan, lumayan tapi dapet dupe ya. Dapet dupe lumayan guys. Harus disyukuri ya, ini batu ya. Lumayan. Oke, masih ada satu kesempatan lagi guys ya. Berharapnya dapat Yoko ya. Kita pakai teori klik-klik guys. Teori klik-klik Yoko ya. Teori klik-klik Yoko atau Tyobuki guys ya. Teori klik-klik Yoko atau Tyobuki guys. Lanjut kita gas kuy guys. Teori selalu bersyukur. Come on, please. Nama gua nggak masuk TV nih. Gua udah punya feeling nggak enak nih guys ya. Ini kayaknya Sekte Demokrat nih guys ya. Sekte Demokrat guys. Sekte Demokrat coy, full biru Demokrat. Ya kadang begini guys ya, tapi nggak apa-apa guys, bersyukur aja guys. Nah, di sini kalau lu beli di sini kan, kalau beli 10 ya tuh 2800, lu bisa hemat 800-an. Jadi jangan lupa buat pergunain ini baik-baik ya. Ingat ya, di event new server yang di absen nih guys ya. Nah, di hadiah nih, ini juga bisa tukerin yang ini nih ya. Ini 300 tukerin begini, ini gua tuker aja ya, karena cuma bisa tukar sekali kan. Ini besok nanti bisa tukar lagi. Kumpulin ingot kalian guys ya, jangan langsung dibabak-babakin guys ya. Nah, itu untuk naikin ini guys, untuk naikin ini ya. Gua naikin inilah, coba nih memperkuat tuh. Pakainya 15. Yang ini pakainya 10 ya. Mungkin gua naikin ini dulu lah ya. 40 ini nambahnya 5 sama 40 ya. Nambahnya 5 sama 40, sedangkan kalau ini 4 sama 16. Jauh juga ya. Oh enggak dong, kita harus lihat yang attack HP ya. Apple to apple ya. Attack sama HP kita cari guys. Attack sama HP 17 ke 22 berarti itu kan 5 naiknya ya. HP 82 ke 109 sekitar 27. 5 40. Tetap lebih worth it ini ya, karena kita naikinnya HP dulu ya. Seperti itu ya. Apa
kita gas ke yang ini aja guys. Yang ini dulu lah ya, gak apa-apalah ini dulu aja. Oke, mentok ya. Nah ini bisa kita perkuat. Bisa kita ini gak tingkatin, oh belum ada. Belum ada, jadi ini penting ya kayak gitu-gitu ya. Resources kayak gitu tuh penting banget coy. Ini kalau di sini juga buat yang di satu hari sekali riset itu juga guna banget ya. Dan lu ternyata tuh perlu banyak hero guys. Kalau lu gak punya hero banyak agak sangat kesulitan di sini ya, di pengalaman yang ini nih. Nih gue disampai di sini aja. Kalau lu 45 kali itu kan berarti lu harus 3 kali 5 ya. 3 bintang terus kali 5. Ini tapi makin lama makin susah guys ya. Gue di sini aja udah sisanya gue tinggal 1 coy dan gue enggak dapat buff. Gue dapat buff-nya cuman yang hero belakang gue tuh bisa life steal, sisanya enggak bisa. Sisa 1 hero doang gue coy di sini. Gila kan? Dan gue baru kebukanya sampai 29. Gue kalau mau ke 36 ya gue butuh 7 lagi. Jadi lu hitung aja guys ya. Ini kan 36 nih ada waktu ada lu udah ngumpulinnya berapa? 29 kurang 7 ya. Nah, dari 4 kali ini kalau bisa carilah 7 bintang. Seperti itu guys. Jadi mungkin satunya misalkan ini kan 4 kali lagi ya. Gue perlunya 7. Berarti ininya 2 kali, ininya 2 kali. 4 2, 6 masih gak bisa tuh. Gue mesti tetap 2 nya tuh 3 kali guys. Anjir. Ininya sekali. Iya kan 3, 6, 1. Jadi gue mesti tetap bintang 2 nya tuh 3 kali. Bintang 1 nya sekali. Baru gue dapetin yang ini guys. Tuh. Kalau lu bisa sampai mentok sih ya lu GGWP sih. Karena di sini aja udah susah banget coy. Musuhnya udah BP nya udah gede-gede. Seperti itu guys. Jadi lu perlu hero cukup banyak sih. Cukup banyak perlu hero. Ya ini gue di penginapan nih bisa ambil yang ini juga ya. Udah 170/50. Kita gaskoy aja lah ya. Cuman kalau ini memang cuman begini-begini ya. Lu dapat begini-beginian tuh guys. Oke, tapi ya lumayan ya. Buat naik-naikin BP kan lumayan ya. Koleksi hero tuh naikin BP soalnya guys. Lanjut lagi. Oke. Gak ada yang nyantol ya. Ada ungu, bisa dapat ungu nggak sih dari mari? Nggak ada, nggak bisa dapat ungu kayaknya ya. Kayaknya nggak bisa dapat ungu guys. Tuh, kayaknya nggak bisa dapat ungu ya. Undi item butuhkan pangan. Oke, ini memang cuma bisa dapatnya rekrut normal ya. Ini rekrut pendekar tuh ya. Pendekarnya pakai ini. Nah ini yang gue bilang nih ya, lu perlu banyak teman untuk berbagi gift-giftan gitu. Jadi dapetin ininya nih arak. Arak itu dapat dari gift-giftan guys. Seperti itu. Mungkin segitu aja lah ya di video kali ini guys ya. Semoga bermanfaat, semoga informatif. Enjoy terus main gamenya guys ya. Hoki juga gacanya. Jangan lupa buat subscribe sama komen. Nyalain juga lonceng notifikasinya nih, supaya lo gak ketinggalan info-info menarik seputar game ini khususnya dari gue guys. Oke guys, thank you for watching and see you the next video. Bye-bye. Ciao.